Arena 24. 24 gantangan gaspol. Yakin gaspol. Enggak pakai rem nih. Woi, enggak ada rem di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keren banget. Kerennya kenapa? Jadi tadi pagi-pagi sebetulnya kita udah sempat bikin video sama Ipung saya. Ipung. Ya. Bikin video tiba-tiba ketemu sama direktur ini. Iya. Heritage ya? Iya, Heritage direktur ya, Bro. Dan itu pertanda yang baik. Mas Ipung, nama tim apa? Mang Jaya Tim Aji Barang. Aji Barang ya? Iya. Betul. Pengusaha Aji muda, Bro. Dan ini ada trofi kelas utama meraih batu. Ya. Dan ini ada cicak hijaunya. Dia juara. Jadi bawa burung berapa sih? Hari ini, alhamdulillah bawa 4. 4? Ya, betul. Murainya 1. Meraih batu 1. Cicak hijaunya ada 3. Cicak hijau 3? Iya. Bareng-bareng. ini agak antik loh, agak antik. Soalnya biasanya orang main murai batu tuh nggak main cicak hijau. Betul ya? Bener kan? Jarang ya. Tapi ternyata ini Mas Ipung timnya banyak ya. Ya. Nah hari ini murai batunya siapa namanya? Brahma. Brahma. Ya, Brahma. Sering juara. Alhamdulillah dengan event yang berbeda udah 7 kali berturut-turut nih bawa trofi. Ini yang keberapa? 8. Gimana rasanya bisa berprestasi di kelas utama? Ya, senang ya. Apalagi ini event nasional ya. Yang artinya memang Brahma tuh ya naik kelas ya. Sebelumnya kan kita regional rata-rata. Yang di lokal area Purwokerto, Aji Barang, lalu Pemalang, begitu ya. Nah ini kita main agak sedikit jauh ke eventnya PMM. Ya. Alhamdulillah masih dikasih hoki. Tiket berapa tadi? 1.650.000. Iya. Cukup lumayan mahal, Bro. Dan kelasnya prestisius kan. Ya. Apalagi di sini kan khusus 24 gantangan. 24. Di mana yang bernyali aja yang bisa main di sini. Ngeri, 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 ngeri. Alhamdulillah. Ini siapa nama burunya, Bra? Brahma. Settingannya gimana, Brahma? Kalau Brahma, settingannya tergantung di lapangan. Jadi kita tidak bisa nentuin. Oh gitu? Ya, betul. Burung bawa-bawa aja dulu? Bawa dulu, di lapangan gimana? Kalau panas ya kita setting yang... Panas? Cuaca panas, gitu. Ini gimana cuaca hari ini? Kan dibilang panas, mendung. Dibilang mendung, panas. Tapi... Panas tadi kita sampai sini. Ya? Oh, panas ya? Panas, panas banget. Sumuk ya? Berkeringat kita ini di sini. Sumuk ya? Panas lah. Iya, betul. Panas. Jadi kalau panas, settingannya Brahma gimana dia? Berarti kita kurangin EF-nya. Ulernya kita kurangin. Klotonya kita kurangin. Betul. Biasanya dikasih? Tetap biasanya dikasih. Tetap dikasih, cuman... Porsinya dikurangin dari berapa ya, nih? Iya, betul. Biasanya rata-rata 3. Kalau untuk UH-nya, iya, kita kurangin sopok. 1, terus. Nanti kita lihat kondisi 1 gimana, gitu. Kalau kloto sudah berjalan, tadi sudah ada, sudah dikasih. Dari rumah mungkin dari sudah? Sudah, wajib di rumah ya? Sudah bawa. Iya, di perjalanan juga sudah dikasih. Makan pur nggak? Pur. Oh, tetap makan ya? Tetap ada pur. Terus, kalau misalnya cuaca dingin? Kalau cuaca dingin tinggal dibanyakin UH-nya, toh. Gitu aja. Tergantung gimana nanti. Tapi mau panas, mau... dingin juara-juara aja. Iya, kalau rezeki nggak kemana. Kata orang begitu. Ini kan masalah burung juara, pada akhirnya kita setting yang terbaik. Iya. Sampai kinerjanya top form, lalu yang menentukan adalah juri, Bro. Betul. Selain musuh-musuh kita di lapangan satu gantahan itu ya. Iya, betul. Juri hari ini gimana? Jawab jujur aja. PMM saya senang nih, baru pertama kali saya main PMM. Mm-hmm. Ya, jurinya asik, real, sesuai dengan apa yang dilihat di depan mata. Yakin Mas Ipung? Sungguh. Dibandingkan dengan lomba-lomba Mas Ipung sebelumnya, karena Mas Ipung kan baru pertama kali main di PMM. Ya. Ini levelnya ada di mana?
kalau di daerah saya, di SMM sama, hampir sama seperti sama ini. Ya. Mungkin mengadopsi kali ya. Iya, iya, iya. Sama-sama mengadopsi. Sekarang kan yang lagi eranya SMM ya. Iya. Nah, itu juga kita diadopsi oleh tantangan di daerah. Betul, betul, nah, betul. Tapi yang di PMM sendiri, menurut saya, mewah. Saya baru pernah lihat juri pakai dasi, Bu. Asik ya, asik. Asik keren, keren. Keren ini kan udah keren penampilannya. Penilaiannya gimana? Asik, penilaiannya asik. Enak ya? Real. Jadi langsung ajuan terbuka tanpa ada kolab. Ya, artinya memang jurinya dituntut lebih apa ya? Lebih fokus ya. Iya. Ya, untuk lihat burung mana yang kerja, mana yang enggak. Nah, biar enggak salah apa istilahnya? Nilai. Gitu ya. Soalnya begitu salah kelihatan banget. Oh iya, kelihatan. Entah itu salah yang disengaja ataupun tidak. Betul. Ketika ajuan terbuka begini terlihat. Betul. Asik, PMM asik. Asik ya. Semakin maju buat PMM. Ini Jos. Wah, thank you atas doanya. Ini mau main lagi semua? Iya, mau main lagi habis ini nanti urutan ada cucak hijau yang belum main. Hmm. Terus Murai Brahma juga masih ada. Yang pasti ternyata masalah settingan burung itu kita yang mengenali burung kita, Bro. Betul. Sesuai ya, karakternya kan? Aja. Sesuai karakternya aja. Dan yang belum juara, jangan patah semangat. Terus semangat, friend. Dan buat Bos Ipung, semoga burung-burungnya, dan khususnya untuk hari ini, yang mau main lagi bisa berprestasi. Amin. Kembali. Sehingga Amin. Lebih semangat lagi main burungnya. Iya. Karena apa? Disajikan udah yang real penjuriannya. Lapangan juga cukup nyaman. Kalau misalkan kita nggak juara, bukannya kita ini kayaknya kurang greget ya kalau burung kita nggak jalan ya. Iya, betul ya. Ditakutin semua pemain begitu ya. Iya, kalau misalkan jurinya curang, udah jelek penilaiannya, iya. Kadang-kadang nggak juara, bodo amat lah pulang aja lah gitu kan. Betul, betul, betul. Jurinya bagus. Iya, Mas Ipung kembali, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tapi satu, saya lupa, ini juara berapa? Dua. Iya. Hari ini kita lagi kasih hoki 2. Oh iya, tapi tetaplah nanti masih mau main lagi, semoga juara 1. Amin, amin, amin. Thank you, thank loh, you Bang. Ya, makasih banyak Bang. Thank you, thanks a lot. Arena 24. 24 gantangan gaspol. Yakin. Yakin gaspol. Enggak pakai rem nih. Woi, enggak ada rem di kita. Thank you. Yo, thank you, Bang.